selamat sore, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Pranoto Coro dan MC Ari Wibowo dari Semarang. Saya sudah membawa buku contoh untuk sebenarnya ini upacara panggih pengantin gaya Solo lengkap. Saya akan memberikan contoh, membacakan contoh untuk yang gampang saja, yang sering ditanyakan oleh teman-teman Pranoto Coro atau mungkin ada kerabat atau saudaranya yang akan mantu. Ini kebagian tugas untuk menyerahkan atau menerima pengantin. Ya, ini teks singkat saja, karena sekarang ini saatnya kita tidak boleh yang berlama-lama, tetapi semuanya kita mencari yang tersingkat, tergampang, supaya tamu tidak bosan. Langsung saja saya akan bacakan Tulodo pasrah panggih utai temon. Tuladani pun mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenterman kawilujengan kabeg kasuwarasan miwah kamulyan. Mugi kajiwa kasaryo wonten ngarsa panjenengan waradin sakun dumadi. Amin. Nuwun panjenenganipun Bapa Santoso, kula pun Ari Wibowo ingkang minangka sesulih Bapa Pandu Dewanata sekalian, kepareng matur wonten ngarsa panjenengan. Sepisan awit saking pangestu berkah panjenengan lampah kula sak pangombyong, awit saking ngamarta ngantos dumugi dalem pawiyahan mriki wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Kaping kalih panjenenganipun Bapa Pandu Dewanata sekalian ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsanipun Bapa Basudewa Sarimbit. Kaping tiganipun dene wigatosipun anggen kula sowan nuninggih masraken pengantin kakung pun Bagus Permati saperlu kapanggihaken kalian Nimas Ayu Worosembodro putra putri saking panjenenganipun Bapa Basudewa sekalian garwa. Ambo pilih samudayanipun ingkang magepokan kalian upacara panggih pengantin sampun samekta mugi enggal katindakno. Kula sapangombyong tansah ndedonga wonten ngarsanipun Gusti Kamu Agung. Mugi-mugi sedayanipun kelampan kanthi lancar gangsar nir ing sambikala. Cekap semanten anggen kula matur dene wonten atur kula ingkang boten pranani ing penggalih panjenengan, kula nyuwun agunging pangaksama. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh teks pasrah atau penyerahan pengantin ketika mau dilaksanakan acara panggih atau adat Jawa temon. Berikutnya komplitnya ini akan saya bacakan juga untuk teks. Kalau tadi penyerahan, ini adalah jawaban dari wakil keluarga rai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linambaran manengku pujo wonten sandhap pepadaning Gusti Allah ingkang mawelas lan asih. Mugi sedaya pinaringan rahayu widodo kang samya pinanggih. Nuwun panjenenganipun Bapa Ari Wibowo ingkang minangka talanging basa panjenenganipun Bapa Pandu Dewanata sekalian ibu. Kula pun santosa ingkang minangka wakil saking Bapa Basudewa sekalian garwa kepareng matur. Pisan
ngaturaken pambagyo wilujeng sak rawuh panjenengan sak pangombyong ing dalem pawiwahan mriki. Kaping kalih, paringipun salam taklim saking pisan sampun kula tampi lan kula aturaken wonten ngarsanipun Bapa Basudewa sekalian garwa. Kaping tiganipun, menggah pasrah penganten kakung pun anak Mas Bagus Permadi, putra kakung saking Bapa Pandu Dewanata sekalian, sampun kula tampi lan tumunten kapanggihaken kalian Nimas Ayu Dewi Woro Sembodro, putri saking Bapa lan Ibu Basudewa sekalian. Kanthi menika kula nyuwun donga pangestu panjenengan, mugi-mugi dawuhipun Sri Penganten manggih wilujeng lancar, boten wonten pambeng setunggal menapa. Gusti Kang Maha Agung ijabahi. Wusananipun mbok bilih anggen kula nampi rawuh panjenengan sak pangombyong kathah tirang saha lepatipun. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, itu tadi telah saya berikan contoh teks penerahan mempelai pria menjelang acara panggih, dilanjutkan dengan jawaban atau penerimaan dari keluarga mempelai wanita. Cukup singkat, sekitar 2-3 menit, karena zaman sekarang kalau pasrah berlama-lama ini kasihan tamu juga, nanti tidak praktis karena kita berbagi tugas dengan pembawa acara ataupun petugas-petugas yang lain. Demikian sahabat-sahabat, teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita jalankan membawa manfaat kepada kita dan seluruh umat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube saya, Pranoto Corot dan MC Ari Wibowo. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat pada sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.